Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Taman Gajah Tunggal, Kota Tangerang. Taman ini berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten. Ayahanda dan Bunda, taman ini merupakan sumbangsi dari Gajah Tunggal sebagai tanggung jawab sosial untuk mewujudkan bagaimana menjadi Kota Tangerang layak anak. Di taman ini kita akan mengetahui sejarah tentang PT Gajah Tunggal, juga akan mengetahui apa peran PT Gajah Tunggal untuk mewujudkan ruang bermain anak yang ramah anak. Di taman ini, anak-anak atau pengunjung dapat memanfaatkan berbagai fasilitas di mana semua alat perabot permainan terbuat dari ban yang diproduksi oleh PT Gajah Tunggal. Taman Gajah Tunggal ini terbuka untuk umum, gratis, khususnya untuk anak-anak di antara usia 5 tahun sampai 15 tahun. Berbagai fasilitas yang tersedia antara lain ayunan yang juga terbuat dari bahan karet atau ban. Semua ban yang ada di taman ini adalah ban yang masih baru semua, yang memang sengaja didesain untuk menjadi perabot permainan. Ada tangga, kemudian anak-anak bisa naik, memanjat, lalu kemudian turun melalui perosotan yang disediakan untuk anak-anak. Taman ini dirawat oleh pemerintah Kota Tangerang sebagai wujud konkret untuk mewujudkan Kota Tangerang layak anak pada tahun ini berada di kategori Nindya. Ini ban yang dijadikan sebagai perabot permainan. Ayahanda dan Bunda, bila memiliki waktu yang senggang bersama anak-anak, ajak anak-anak atau cucu-cucunya untuk bermain di fasilitas yang sengaja disediakan oleh pemerintah Kota Tangerang yang didukung oleh PT Gajah Tunggal. Di sini juga anak-anak akan belajar bagaimana mengenal berbagai jenis tanaman dan juga berbagai jenis permainan berikut manfaatnya. Ayahanda dan Bunda, seperti ini juga alat-alat permainan di mana anak-anak bisa naik turun untuk melatih fisik motorik mereka sekaligus menjaga keseimbangan dan otomatis untuk memastikan kognitif mereka juga berkembang. Ayahanda dan Bunda, berbagai fasilitas yang ada di ruang bermain anak ini memang benar-benar terawat dan dijaga kebersihan oleh pemerintah Kota Tangerang. Ini salah satu perabot permainan yang juga dapat dimanfaatkan oleh anak-anak untuk memperkuat fisik motorik mereka. Ini cungkat-cungkit yang terbuat dari ban yang benar-benar baru. Ayahanda dan Bunda, fasilitas yang dibangun oleh PT Gajah Tunggal yang kemudian diserahkan ke pemerintah Kota Tangerang ini telah diaudit oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan juga menjadi tempat pembelajaran bagi para auditor ruang bermain anak. Di fasilitas ini juga terdapat amphitheater, di mana anak-anak dapat mengekspresikan apa yang menjadi keunggulannya, baik itu minat dan bakat mereka, yang kemudian ditonton oleh berbagai penonton, terutama ayah ibu mereka. Juga di fasilitas ini terdapat kantin yang menyajikan berbagai jenis makanan dan minuman yang otomatis selalu dijaga kebersihannya. Di sini rambu penanda fasilitas yang ada, dan juga pengunjung dapat memanfaatkan fasilitas untuk menambah daya handphone mereka. Ayahanda dan bunda, Taman Gajah Tunggal ini benar-benar asri, terawat, dan bersih. Bagi pengunjung, dilarang untuk buang sampah sembarang. Dan di sekitar taman ini terdapat sungai yang luas yang dimanfaatkan oleh para pencinta pemancing. Para pemancing ini sedang beraktivitas. Kadang-kadang mereka mendapatkan ikan lele atau ikan mujair atau berbagai jenis ikan air tawar yang ada di sungai ini. Ayahanda dan bunda, demikian liputan kali ini. Semoga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.